selamat pagi. Ini saya berada di tengah masyarakat yang kebetulan masyarakat sakit atas nama Bu Marjila. Ini sakit stroke yang sudah menaun. Babin Kaptenas Purwonegara, Aibtu Teguh, menyampaikan kepada Kapolsek dan selanjutnya Kapolsek melanjutkan informasi kepada Kapolresta sehingga Bapak Kapolresta mempunyai kepedulian dan membantu untuk sekedarnya berupa alat-alat keperluan sehari-hari, ya, berupa tempat tidur, ya, kasur dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini bermanfaat bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan kebetulan kondisinya sangat prihatinkan karena tidak ada suaminya, suaminya meninggal, kemudian anaknya hanya satu masih sekolah, sehingga sangat-sangat memperhatikan dan butuh kepedulian dari masyarakat yang lain. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Polri dan terutama Bapak Kapolres Banyumas karena sudah membantu ibu saya yang sedang sakit, dan diharapkan semoga bisa sembuh pulih seperti biasa.